Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini gue kedatangan tamu. Emang dari dulu banget gue pengen nge-vlog bareng sama dia. Cuman emang waktunya aja belum pas gitu loh, baru sekarang-sekarang ini waktunya pas. Siapa itu? Pasti tahu lah. Gue jalan sama Karisma Rider. Gila men, disamperin sama Karisma Rider ke rumah gue buat nge-vlog. Gila, jalan-jalan sama Karisma Rider. Ini kayaknya tinggal di petot ngangkat ini ya motornya. Kayaknya. Mau coba? Coba deh. Ups, sorry. Pernah jatuh, Pak? Cakep juga sih Nyai kalau dilihat ya. Iya. Tes dulu hasilnya. Kayaknya ini yang baru beli nih. Gila keren. Bagus ya. Ya hari ini ya beginilah ngedate sama Karisma Rider. Jadi kita jalan-jalan doang. Gue pengen ngeracunin dia. Nggak usah lah balap-balap. Jadinya ya kita jalan-jalan aja lah, nggak usah ngebut-ngebut. Kan kalau misalnya dia beli motor lagi jalan-jalan doang kan aman. Sedikit-sedikit lah kita racunin Karisma Rider. Makanya kalau dia nyobain si Sayu kan bisa demen lagi dia sama riding. Ya gimana pun juga namanya pecinta motor ya suka lah pasti, udah nggak mungkin enggak. Baru kali ini gue ngelihat si Sayu dari belakang, cantik ya, montok. Terus baru kali ini juga gue ngelihat si Nyai. Kok juga bagus juga.
Lihat tuh keren banget kan si Sayu dari belakang. Udaranya hari ini mendingan sih. Sembilan puluh. Tadi pagi hujan sebentar. Pasti adek datang ke rumah juga rada gerimis. Cuman gue mikir bodo amat, udah sampai di sini nanggung amat kalau nggak kemana-mana. Udah tanggung, udah sampai di sini, dua motor siap, kenapa enggak jalan-jalan kan? Kapan lagi si Karisma libur, terus gue juga ngambil off juga hari ini. Keren motor lu bro. Oh iya, motornya kamu tiga keren kan? Tukeran yuk. Si Sayu keren, Sayu. Cuacanya enak banget. Enak banget jam segini. Tapi gue paling gak suka, gue summer, musim panas. Gue mendingan dingin-dingin jalan. Gila, dari belakang si Sayu cantik banget, emang montok. Keren sih Sayu suaranya. Oke lah, sampai di sini dulu teman-teman ya. Ntar kita lanjutin lagi lah next time, yang lebih panjang sama Karisma Rider juga. Kita planning juga ntar kedepannya kayak apaan buat ngevlognya, buat jalan-jalan kemananya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.